Anggi Marito. Halo Bunda. Kamu nih termasuk yang aku banggakan. Bisa nyanyi banget. Tapi gak tahu kenapa ya, kok rasanya malam ini, walaupun mungkin secara ketepatan nada tepat, gak ada yang salah gitu loh. Cuman gak tahu kenapa ya, gak bisa membuat hati kita para juri terpukau. Terbukti dengan kita gak ada yang standing ovation. Bukan kamu jelek, enggak loh ya. Iya, enggak, bener. Sama sekali. Tapi enggak ada yang wow dari kamu. Yang kita lihat kamu dari minggu ke minggu ya gitu aja terus. Kita tahu kamu jago banget. Kita pengen melihat yang lebih daripada malam ini. Minggu depan. Iya, Bunda. Ya, Anggi Marito. Sebenarnya sih kalau gitu-gitu aja aku juga enggak terlalu setuju ya. Dia memang di lagu ini lagunya Boyz II Men yang dimana orang nyanyi empat orang menyanyikan lagu ini, ada backing vokal di sana, dan aku tahu banget 8 tahun nyanyi lagu Boyz II Men. Jadi lagu ini lagu begging gitu. Begging itu gila, itu nyawanya tuh kayak tadi sebenarnya ada sedikit masalah seperti Kelvin. Kamu tuh terlalu rambu-rambunya tuh terlalu nyanyinya bagus, enggak ada masalah gitu. Ini kan can you show me how to perfect love was wrong? Can somebody tell me how the getting been the way we used to be? Sabar. Baru oh God give me the reason. Jadi ada di lagu ini karena aku juga suka banget lagunya, aku tahu apa yang kita rasain sama-sama. Aku pengen sebenarnya kamu tuh lebih yang apa ya? Gila-gila. Lebih dimainin rasanya ya? Hah? Rasanya lebih dimainin ya? Rasanya lebih, istilahnya kalau jatuh tuh jatuh sampai ke bawah gitu. Jadi jangan nanggung. Jadi kita lagi yang lagi sedih tuh, tapi kok enggak terlalu sedih ya? Dia gimana sih gitu loh. Jadi padahal lagu ini emang harus begging banget gitu. Kita tanya aja gimana Anggi, kamu sendiri pernah gak sih sedih seperti itu sampai begging ke orang? Sejujurnya gak pernah. Itu okay. Problemnya Daniel. Itu ya, nah, kurang pengalaman gitu ya. Nah, anggap aja sekarang ini penentuan kamu nih. Kamu harus begging sedih seperti itu supaya masuk ke spektakuler. Iya.
gimana caranya kamu ngebawa emosi itu. Karena kalau misalnya kamu gak begging, gak minta banget gitu, mungkin kamu gak akan masuk ke spektakuler. Boleh gak dicobain yang tadi aja, yang bagian verse tadi ya, yang chorus yang tadi ya. Dengan kan dia depannya memang harus dari darling I can't explain whether we lose our way. Girl, it's driving me insane. And I know I just need one more chance to prove my love to you. If you come back to me, I guarantee that I'll never let you go. Dari rasa itu. Gimana? Seru kan penampilan para calon idola? Seperti apa kelanjutannya? Subscribe sekarang dan jangan lupa like, comment, share lewat media sosial kamu.